Hai Sobat Grid, Ebi, yaitu juara kedua Dangdut Akademi Indosiar yang kelima rupanya mempunyai menu favorit untuk sahur dan juga berbuka puasa. Menu tersebut menjadi favorit karena berasal dari daerah asalnya. Berikut informasi selengkapnya. Biasanya itu Ebi paling suka nasi anget terus pakai ikan laut yang digoreng. Ikan laut yang digoreng, ya. Itu untuk menu buka? Buka. Buka. Ya. Kalau misalkan sahur biasanya kamu makan apa? Ebi suka makan pakai tempe yang ditumis gitu. Oh, ya. Terus pakai sayur, sayur apa sih yang daun hijau? Sayur bayam? Sayur manis. Sayur manis. Sayur daun kelor gitu loh. Daun kelor. Ya, itu manis, enak. Ya. Sayur bening. Itu buat sahur. Iya, itu lebih suka. Terus apalagi pakai nasi anget gitu. Tapi pernah enggak kesiangan dan akhirnya enggak sahur tapi harus menjalanin aktivitas tuh sehari? Pernah. Itu hari keberapa puasa ya dulu? Hari-hari awal lah gitu. Terus Ebi kayak ketinggalan sahur kan gitu. Dan ya gak tahu ya, mungkin mama papa kakak-kakaknya Ebi udah capek gitu banguninnya sampai woi bangun gitu. Tapi ya gimana lagi gak bisa bangun kan. Jadi ya paginya udah lanjut puasa aja deh gitu. Kebetulan paginya Ebi gak jadi minum dan lanjut puasa sampai maghrib lah, iya. Ya. Alhamdulillah. Untungnya itu abis zuhur itu kita langsung jalan-jalan, untungnya makan angin biar kenyang. Ini makan angin udah diisi dulu. Iya, pulang-pulang masuk angin, dikerokin deh. Oke. Okay. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.